Pagi-pagi kita harus olahraga. Kita jalan selama 30 menit. Jadi sebelum masuk kantor tuh kita harus mengeluarkan keringat baru kita bisa masuk kantor. Agar tubuh kita tetap sehat. Bugar. Ini sudah mengeluarkan keringat ini. Ayo kita olahraga. Jalan aja, jalan itu sudah termasuk olahraga ya. Ibu aja yang mau ini ya, lari olahraga sana. Olahraga. Apalagi kalian yang masih muda tuh harus olahraga. Yang masih muda-muda tuh jangan malas olahraga. Kita yang sudah tua nih, yang sudah tua saya masih olahraga nih. Jalan. Olahraga, lihat mereka olahraga tuh. Ibu-ibu saja olahraga. Apalagi kalian yang masih muda nih, harus gerak, bergerak 30 sampai 1 jam. 30 menit sampai 1 jam. Begitu. Harus olahraga. Jalan sambil ya ini pohon kidondong. Baru biasa pagi tuh gitu. Baru terbiasa jalan begini lari. Mungkin dari pagi saya minum obat, namanya obat lari kayaknya. Baru lari, bukan obat jalan. Di sini banyak buah nih. Kat. Kelengkeng, mangga. Kata-kata dulu, kata-kata. Semoga selalu sehat dengan kegiatan ini, bermanfaat bagi tubuh. Dan alhamdulillah sehat-sehat. Oh, jelas. Jadi harus sehat. Harus berolahraga. Karena olahraga menghasilkan hal yang positif, berpikir positif dan sehat jasmani dan rohani. Olahraga. Kita beli olahraga. Oke, kita sudah sampai di Kodim. Jadi sudah 30 menit kita jalan. Keringat sudah bercucuran. Nanti besok lagi. Setiap hari kita sebelum masuk kantor kita harus berolahraga. Biar tubuh kita tetap terjaga, terbina. Tetap fit, bugar dan sehat.
tetap semangat teman-teman yang akan mengejar cita-cita kalian, tetap berjuang, bina fisik, jaga kesehatan. Bravo.